Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi acara kita kumpul hari ini untuk membahas tentang pergantian ketua RT. Di sini ada yang ingin mencalonkan? Saya, Bu. Ya. Ada lagi? Insyaallah saya. Baik. Jadi dalam pelaksanaan visi dan misinya itu kapan ya, Bu? Ya, untuk visi dan misinya itu kita akan membuat agenda mungkin seminggu setelah kampanye. A few moments later. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Tidak kerasa minggu hari minggu ini kita akan melakukan kampanye. Ya, Ibu tahulah. Ini Bu ada sedikit apa ya dibilang sedikit bantuan buat Ibu. Sedikit bantuan apa nih maksudnya? Ya kita tahu-tahu aja Bu, kan masih Ibu nggak tahu. Saya nggak menerima ya yang kayak gitu-gitu. Saya nggak mau memilih ketua yang sama sekali nggak jujur. Oh, bukan, ini sekedar bantuan aja Bu. Saya nggak mau. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan atau mendengarkan visi dan misi dari calon-calon kandidat dari ketua RT kita. Silahkan untuk Ibu Sherly, saya persilahkan. Silahkan. Langsung aja ya. Ya. Visi dan misi saya, visi membentuk kerukunan warga RT dan memelihara lingkungan yang aman, nyaman, tenteram, bersih, sehat, cerdas, dan kreatif, serta membangun kerjasama lingkungan yang harmonis dengan pelaksanaannya yang bertanggung jawab. Misi saya menjaga kerukunan warga dengan kegiatan yang positif dan membangun. Yang kedua, melayani dan memberikan pelayanan administrasi yang jujur dan transparan. Yang ketiga, memberikan wadah fasilitas sebagai bagian dari pengembangan bakat warga. Yang keempat, bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga eksternal. Oke, untuk Bapak Andrew, kami persilahkan. Ya, jadi dalam visi saya ini cukup simpel ya, para ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi dalam visi misi saya itu saya akan menciptakan kehidupan masyarakat bagi yang memilih saya. Cukup sekian. Meanwhile. Kayaknya Bapak Andrew nggak cocok deh jadi ketua RT kita yang baru. Nggak, omongannya nggak bisa dipercaya kayaknya. Soalnya saya kemarin juga kena swap sih sama dia. Hampir aja, tapi saya nggak ngambil uangnya. Simpel gitu lagi. Iya, visi-visinya. Gak mungkin sih paling dia.
sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata. Mohon maaf lahir dan batin. Saya dan tim pamit diri. Shalom. Shalom. Ha ha ha!